Jembatan Linggi. Nah, ini jembatan keduanya. Sebelah kiri saya ada apa? Kayak rumah-rumah negeri Cina, apa? Negeri Cina nih. Ada menara juga tuh. Oke guys, saya sendiri aja nih ngevlog menuju ke Tokyo Riviera. Tadi ternyata dari situ kiri nggak jauh nih, patokannya tuh ada pertigaan nih. Ini dia nih yang namanya Riviera nih, jembatannya nih. Saya juga ngeliat di YouTube petunjuk jalannya nih. Nih dia nih yang jembatan apa? Yang viral, yang spot bagus buat foto-foto. Ini ada pengawalan apa nih? Ada pengawalan di jembatan, ada perahu. Tuh, keren ya. Oke guys, ini suasana di pinggiran rumah Tokyo. Ada apa? Di jembatan nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, saya OTW nih sendirian mau apa, cek langsung ke apa namanya perumahan Tokyo tuh, Riviera Peak 2. Oke guys, ikutin terus. Ini saya baru di perapatan Kapuk. Start awalnya nih, keberangkatan dari sini nih jam 2:42, kira-kira sampai sono berapa menit perjalanan. Guys, perjalanan tadi awal perapatan Kapuk sampai sini nih, jembatan pertama Kapuk nih, jam 2:56. Namanya apa nih, kalau nggak salah Jingga dah, jembatan Jingga nih, jembatan pertama masuk peak 2. Dekat apa, Fresh Market. Oh, Linggi, namanya Linggi, jembatan Linggi. Ini kalau malam jembatannya ada apa, kelap-kelip lampu, buat bagus spot foto-foto di sini nih kalau sore. Oke, nanti turun ada bundaran, kita ambil kiri, naik lagi jembatan kedua di depan. Ini tujuannya mau ke apa? Apartemen Riviera. Itu. Sebenarnya nih hari apa ya? Baru pertama sih ke sono. Ya harus nyari jalan dulu nih. Mudah-mudahan ketemu jalurnya benar gitu yang dilewati.
sebelah kiri saya ada apa? Kayak rumah-rumah negeri Cina, apa? Negeri Cina nih. Ada menara juga tuh. Lanjut turun belok kiri lagi terus terada ketemu jembatan ketiga. Oke, nanti lanjut di jembatan ketiga. Oke, melaut ya guys. Oke guys, saya sudah mau masuk ini yang ke jembatan yang ketiga. Ini tumben nih hari Minggu ada libur sepi ya. Biasanya rame, macet. Ada dijaga apa? Biasanya jaga security di sini nih. Ini lautnya di sebelah kanan. Laut. Ini udah masuk peak 2 ini jembatan ini. Nanti yang mau tahu apa namanya Pantai Pasir Putih peak 2 pas jembatan ketiga turunan ini nih, dekat dari Pasir Putih. Pasir Putihnya di sebelah kanan. Kalau mau ke Pasir Putih, untuk kendaraan parkirnya sebelah kanan, nggak jauh dari pas turunan jembatan ketiga ini. Karena saya tujuannya ke Riviera, jadi lewat aja, nggak mampir. Mungkin pulangnya insya Allah kalau sempet saya mampir lihat pantainya pasir. Nah nih yang mau parkir ke Pantai Pasir Putih di sini nih. Wih keren, ada gambar tank nih. Tapi kayaknya Pasir Putihnya lagi di apa? Di apa? Nggak diperbolehkan nih buat pengunjung. Suasana juga sepi nih hari ini Minggu. Oke, ini nanti lurus terus ada bundaran, belok kiri. Kiri nanti arah ke sana nah. Posisinya Revier apa? Rumah rep Tokyo gitu. Sebelah kiri. Kita lagi guys. Tadi saya habis melewatin jembatan yang keempat. Sorry tadi gak di videoin. Dari Pantai Pasir tadi belok kiri, terus ikutin jalur ketemu jembatan keempat, lurus lagi. Oke, okay. Menuju Riviera. Nanti ada apa? Cepat mobil. Tuh balapan tuh, Fast Paris tuh, kayaknya lagi balapan. Hilang langsung. Ini nanti belok kiri nih, belok kiri terus posisinya ada di pas apartemen apa tuh namanya tuh, saya nggak tahu namanya, pokoknya patokannya ada apartemen aja. Nih, ntar belok kiri, bukan kiri yang pertama, kiri yang kedua. Ya ada ulir. Oke, tuh ada petunjuk rambunya, ikutin aja. Kalau ada apa tulisan Riviera. Lurus, kiri. Ini apa nih petunjuknya? Nah, tuh kiri ke Tokyo. Iya, benar nih.
ke kiri ke Tokyo apartemen. Berarti kita belok kiri, guys. Oke. Okay. Saya jalan-jalan sendirian nih, bete di rumah ya kan. Pengen ngevlog aja nih. Nah, oke. Nah, itu dia apartemennya tuh. Oke, okay, guys. Okay, guys, saya sendiri aja nih ngevlog menuju ke Tokyo Riviera. Oke. Okay. Udah jam 3.13. Tadi dari rumah kurang lebih dari 15 menit lah perjalanan. Kita lanjut ke depan. Jadi ternyata dari situ kiri nggak jauh nih, patokannya tuh ada pertigaan nih. Ini dia nih yang namanya Riviera nih, jembatannya nih. Saya juga ngeliat di YouTube petunjuk jalannya nih. Nih dia nih yang jembatan apa? Yang viral, yang spot bagus buat foto-foto. Ini ada pengawalan apa nih? Ada pengawalan. Oh iya, ini jembatannya nih, bener. Cuman nyari parkirnya di mana ya? Ini mumpung sepi nih, bagus nih buat foto-foto. Tapi siapa yang motoin saya ntar ya? Coba lah nanti saya cari teman-teman lah, kalau ini kenalan aja sama siapa aja kayak yang penting ada yang motoin. Ini kalau nggak salah parkir di sini dah. Parkirnya gratis apa bayar ya? Pas di depan apartemen. Ini dia. Wah, putarannya dijauhin lagi. Eh, ini putaran nih. Entar lah. Depan aja dah, keliling-keliling aja dulu. Riviera. Oke, guys. Jauh juga ya putarannya ya, kalau udah kelewat. Oh, depan ada putaran kali. Nah, ya di sini nih. Kita saya muter dulu. Kalau ke sana kemana ya? Bisa gak ya ketembus Tanjung Pasir? Belum pernah saya sana. Oke. Masuk ke sini kali ini parkirin. Tadi ada security-nya dah. Nih motor parkir di sini nih motor. Kalau mobil, nah itu ada temennya tuh bareng. Ikutin aja dah. Cari parkir dulu, guys. Oh, dia tuh rumahnya keren, guys. Cuman kayaknya cukup cuacanya panas dah. Nah, ini parkirannya nih. Parkir di mana nih enak nih? Yang dekat jembatan di mana ya? Ini apa sana aja kali ya? Kita tunggu dia dulu parkir. Jalan kiri, cari parkir. Dari mana ya? Dari ujung atau mana ya? Dari ujung aja. Biar baliknya dekat. Ini satu arah atau dua arah ya? Itu dari jembatan. Ini dekat sini. Cari parkir dulu. Ada yang service LP. Yang bikin vlog konten juga, bikin YouTube. Wah, iya nih. Akhir dimana ya? Ah, nah, bagus tuh. Ada jembatan. Ini jembatan ya. Ada parkir mobil. Ini kayaknya bisa nih. Tapi, oh itu ada satu. Oh, ini bisa nih. Ini depan yang paling bisa. Oh, disini aja. Oke.
sini semua guys. Oke, dia sampai, kita cari spot buat foto-foto. Oke, nanti lanjut di sana. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Oke, saya coba telusuri area jembatan dari parkiran. Iya. Nih, yang pertama saya lihat ada sebuah apa? Sungai. Di jembatan ada perahu. Tuh, keren ya. Ada sebuah perahu. Oke. Saya keliling-keliling sendiri, guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tuh, jangan. Saya bawa kamera juga tuh. Iseng foto-foto. Ini foto-foto keren. Bagus kan? Bagus guys pemandangannya. Terus saya coba saya tes dulu foto. Oke, inilah suasana saya berada di rumah-rumah Tokyo. Jam sampai sini jam 3:19. Ternyata dari sana ke sini cuma dibatasi 1-2 jembatan doang. Bagus guys, kita jalan-jalan ke sana belum? Oke guys, ini suasana di pinggiran rumah Tokyo. Ada kayak begini kondisinya. Yang beli es krim ada di jembatan. Di belakang. Mau pengen ini. Guys, seperti ini, guys. Sampai jembatan ke satu. Jadi cuma dua jembatan doang. Oke. Nah, sampai sini nih. Ini lagi sepi nih, guys. Di jembatan nih, guys. Lokasinya Riviera apa?
Oke guys, selesai. Saya muter-muterin tadi, saya udah kesono, udah kesini. Sekarang kita balik. Ini ada perahu. Jadi dia pakai aplikasi apa namanya? Banking tadi kalau mau permainan. Sore hari guys, sore siap. Main panas guys. Oke, alhamdulillah selesai jam 4 lewat 9. Udah muter-muter tadi. Panas guys. Jangan lupa like, komen, subscribe, masuk sini juga. Biar nyari tempat vlog mana lagi nanti. Tetap. Habis muter-muter guys di perumahan Tokyo Riviera. Penasarannya hilang. Jadi YouTube bagus-bagus itu. Videonya pengen penasaran, pengen tahu langsung ke tempatnya. Alhamdulillah udah kesampaian. So, tinggal nyari tempat yang lain, bikin konten lagi. YouTube masih setuju, oke? Okay? Siap. Oke, okay, terima kasih guys. Assalamualaikum.